Masa lalu memang tidak pernah bisa diulangi, namun masa depan masih bisa diperbaiki. Yo semuanya, kembali lagi bersama saya, Admin ANH, dan saya baru kembali di ETS 2 dan di channel Lotak Dong. Yo, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini, serta share ke teman-teman semuanya, biar teman-teman tahu nih, ada konten baru di Ngotak Dong. Lanjut. Jadi coy, hari ini kita akan jalan-jalan ya. Kita akan jalan-jalan bersama Beast Mansion dengan body SR3X HD Prime. Ini ya, ini adalah mod EP5 milik Mas Muhammad Husni, dan ini adalah mod yang menurut saya benar-benar mantap. Jadi hari ini kita akan mengeksplor untuk map Jateng versi 3.2. Memang itu adalah mod yang sudah keluar beberapa waktu lalu, namun saya akan mencoba mengeksplornya. Dan hari ini kita akan mencoba berjalan dari Semarang menuju ke Kendal ya. Kita akan jalan-jalan dulu menuju ke Kendal. Jadi seperti apa perjalanan kali ini? Langsung saja kalian like dulu dan jangan lupa kita start up dulu mesinnya. Oke coy, jadi kita sudah ada di interiornya, dan ini adalah interior dari Beast SR3X HD Prime milik Mas Husni coy ya. Ini mod EP5, ini sangat detail sekali ya. Oke, langsung saja kita sudah start mesinnya guys ya, dan kita akan jalan langsung. Oke, kita lihat apakah belakang kosong. Kita sambil dari kamera luar juga nggak masalah tuh ya. Oke, kita dikasih jalan sama bapaknya. Terima kasih ya, itu ada Honda apa ini ya? Honda HR-V ya kali ya? HR-V lama guys ya. Oke, langsung aja kita jalan-jalan cuy ya, gasken. Oke cuy, hari ini perjalanan kita seperti yang kita omongkan tadi ya, dari Semarang ke Kendal ya. Kita dari Semarang ke Kendal menggunakan Beast Mansion ini, dan sepertinya hari ini ya jalannya padat cuy ya, banyak motor-motor dan mobil lewat. Gak ada motor sih cuy ya. Oke cuy, hari ini benar-benar padat ya guys ya. Ini benar-benar jalannya itu rame cuy ya. Lihat itu, di sebelah kanan ini sudah mulai macet-macet ini ya. Ada truk umblong guys ya, ada truk umblong, mantap cuy. Nah ini tuh apa ya, ini tadi hari apa guys ya, kok rame betul ya? Atau hari Minggu ya, mungkin hari Minggu hari kayak. Oke, lampu merah dulu, kita berhenti dulu guys. Oke cuy, sesuai jadwal hari ini kita akan mengeksplor map Jateng, dimana kita akan jalan dari Semarang ya ke Kendal. Dan hari ini sepertinya lumayan padat cuy ya jalanan cuy. Ini ada Harapan Jaya ya? Oh bukan, gue kira Harapan Jaya cuy. Ini bener-bener padat cuy, karena di sebelah kanan ini tadi sempat macet ya. Dan ya kita lihat sendiri trafiknya itu banyak sekali yang berlewatan, dan ini ada banyak truk istirahat ya, setengah dua siang mereka mungkin istirahat ya, tidur-tidur atau ngapain, makan siang dulu kali guys ya. Oke cuy, kita sudah di dekat Simpang 5 Semarang yang kemarin sempat saya upload shortnya ya. Ini dia, ini kemarin sempat saya upload juga shortnya, mungkin teman-teman udah ada yang lihat. Dan seperti inilah Simpang 5. Ini dia cuy, tulisan Simpang 5-nya yang melegendaris cuy, Simpang 5. Oke, kita pelan-pelan dulu, ada truk masuk ini cuy ya. Oke, langsung saja kita balik lagi ke interior. Kita akan jalan melanjutkan perjalanan kita mengeksplor map Jateng di ETS 2 ini cuy. Jadi seperti apa mapnya ya? Mungkin di luaran sana itu sudah banyak orang yang mereview ataupun mengupload tentang map Jateng ini. Dan admin True pun, Trumin, dia juga sudah mengeksplor map ini, lebih tepatnya review ya mungkin ya, atau review updatean map Jateng ini. Tapi saya akan tetap bermain cuy, karena ya saya baru comeback cuy ya, saya baru balik lagi di channel ini, dan saya baru main lagi ETS 2 setelah hampir 3 tahun atau bahkan 3 tahun lebih tidak pernah lagi di akun ini dan main ETS 2 cuy. Dan saya bener-bener kangen banget vibes-nya ETS 2 yang bisa ngeblong, bisa, pokoknya kedepannya mungkin akan banyak video tentang ngeblong dan lain sebagainya, dan mungkin review atau share mod atau apapun. So kalian semuanya langsung saja subscribe channel ini guys ya. Oke cuy, di depan sana itu ada apa itu? Oke, ada razia guys. Wih, ada razia guys, di stop semua guys, mantap. Ada banyak ini yang kena ini hari ini ya, yang punya sim-sim bodong atau mungkin kendaraan-kendaraan bodong kali ya.
Oke cuy, sepertinya terlihat kendaraan di depan kita padat. Kita lihat di sana ada satu truk tangki dan di kiri ada banyak truk-truk istirahat cuy ya. Kita salip dulu tangkinya. Kita klakson agar lebih sopan. Kita lewatin lagi, ini ada truk bak yang terbuka guys ya. Oke, kita ambil kiri. Semoga aja ini trafik di depan itu nggak ikut ke kiri cuy. Oke, aman cuy, aman. Oke, langsung saja kita masuk di daerah. Anjir lah, kaget aku cuy. Langsung aja kita masuk di daerah mana ini ya. Kita masuk di daerah itu ada tugu, itu tugu apa cuy? Tugu apa itu cuy? Kita lihat dulu cuy. Itu tugu, oh tugu anu itu cuy. Tugu apa ya, nggak tahu ya. Itu tugu apa guys, kalian semuanya yang tahu tugu apa itu komen di bawah ya. Ya cuy, sepertinya perjalanannya masih panjang dan kita sudah berjalan begitu cukup jauh, tetapi belum sampai juga ya, karena Semarang ke Kendal itu memang lumayan jauh. Memang nggak terlalu jauh juga sih sebenarnya, cuman ya ini adalah Semarang Kendal versi ETS 2 nya di map Jateng versi 3.2. Untuk ETS yang saya mainkan sendiri masih versi 1.47, dan kenapa saya memakai ini ya, karena banyak mod-mod yang support di versi 1.47 cuy. Oke, kita akan fokus di depan. Ini sudah mulai ramai ya trafiknya, orang-orang yang mobilnya sudah mulai padat guys. Oke, ini ada bus PO Haryanto, kita ambil kiri coba. Oh ternyata di depan ini ada lampu merah cuy ya. Oke, di sebelah kanan ini guys, lihat trafiknya banyak cuy. Hari ini benar-benar padat harinya cuy ya. Dari Semarang ke Kendal benar-benar rame. Ada banyak truk trailer, juga ada banyak mobil-mobil kecil. Ada juga truk box dari CWE, CDE, ya UD Quester itu ya. Mantap cuy ya. Kita salip dulu ini si truk molnya. Oke, kita ambil kiri guys. Kita lampu-lampu dulu. Kita kasih tanda klakson ya. Oke, siap, mantap cuy. Wih, goyangannya cuy, empuk cuy, goyangannya mantap. Wih. Oke, kita salip dulu dari kiri. Apakah masuk guys? Karena di depan ini jalannya mulai lebar lagi dan mulai padat penduduk ini guys ya. Kita agak kencang ini cuy ya. Oke, kita melewati jembatan guys. Ini jembatan mana? Yang tahu komen di bawah ya. Ini jembatan mana? Oke, pelan dulu guys, karena jalannya sudah mulai banyak penduduknya ya. Oke, kita ambil kiri lagi. Wih, truknya ngebug tadi cuy. Bisa dia goyang sendiri guys. Ini kira-kira kita sampai di daerah mana guys ya, yang seperti ini. Buat teman-teman yang tinggal di daerah sini atau mungkin sering lewat daerah sini, bisa komentar di bawah. Oke, di depan ini mulai ramai trafik lagi, tapi kita akan coba ngeblong ke kanan dan ke kiri. Oke, ini ada dua mobil bersamaan cuy. Coba kita klakson. Oh ternyata di depan ini ada lampu merah lagi guys ya. Sepertinya, coba kita lihat. Coba kita lihat dulu. Oh, gak ada cuy. Gak ada cuy. Kenapa ini kok pelan-pelan ya? Apa ini cuy? Ada apa ini cuy? Wih, ada truk muatan traktor cuy. Mantap. Muat dozer itu ya, muat bulldozer, bulldozer cuy. Ada truk muat bulldozer cuy, mantap cuy. Untuk udaranya udah mulai mengisi ya cuy ya. Tadi masih kosong ini. Ini sudah mulai ada isinya. Jadi kita akan aman cuy menggunakan rem selama perjalanan. Oke cuy, kita masuk lagi di daerah perkampungan orang-orang. Ini daerah orang-orang ya. Itu di kiri kita itu ada banyak pedagang tadi cuy ya, dan banyak pembelinya. Dan di daerah kanan ini ada banyak truk beristirahat. Lalu di depan kita ini ada apa ini cuy? Ada pick up muat apa itu cuy? Muat kulkas ya. Oh apa ini ya, muat apa ini guys? Yang tahu komen di bawah. Coba terus di kiri ini ada truk muat kayak, oh kayak bulat-bulat gitu guys. Yang tahu juga komen di bawah guys, kira-kira truknya itu muat apa cuy ya. Ini mapnya cukup detail ya, ada nuansa-nuansa Indonesianya ya mapnya ini, mantap cuy. Terima kasih buat Mas Bukan Donal yang sudah membuat mod map ini, dan memang ini mapnya saya akui mantap cuy. Dan ini jalannya mulai padat lagi cuy di depan ini. Coba kita kasih klakson, apakah minggir guys? Ini bener-bener padat guys. Kita ambil kiri dulu guys ya. Oke, kiri kosong, masuk lagi kiri. Oke, kita lihat, coba kita minta jalan ke kanan cuy ya. Apakah dikasih jalan sama mobilnya? Oke, ngerem cuy. Wih, ngerinya cuy. Gila, ngeremnya tuh mendadak cuy. Kiri ada banyak orang-orang penunggu di sini. Kemudian ada angkot guys ya. Ada bis-bis lagi yang pada parkir cuy. Mantap cuy.
dan ini tikungannya ini ya. Wih, mantap cuy ya. Jalannya berkelok-kelok cuy menuju ke Kendal kita dari Semarang guys ya. Ada bis Handoyo guys, bis Handoyo. Di depan itu ada Rosalia Indah juga guys. Coba kita ambil ke kiri ya. Oke, kita ambil, kita masuk ke kiri guys. Kiri kosong guys. Oke, sip. Oke, saatnya kita jalan cuy. Yuk, kita ambil jalan kita cuy ya. Oke cuy, kita sudah masuk di daerah Kendal guys. Ini adalah perbatasan Kendal ya. Bisa kalian lihat, selamat jalan. Artinya kita itu sudah selamat jalan cuy ya. Selamat jalan kota Semarang atau Kabupaten Semarang. Dan selamat datang di Kabupaten Kendal. Dan akhirnya kita sudah sampai di Kendal cuy. Ini penampakan Kendal ya guys ya. Kita sudah masuk di daerah Kendal guys ya. Untuk kotanya sendiri saya belum tahu. Mungkin akan saya explore di lain video. Tapi setelah ini apakah kita akan mengeksplor kota lain di map Jateng versi 3.2 ini? Langsung aja komen di bawah cuy ya. Oke, di kanan ini ternyata banyak sekali truk-truk pada istirahat guys ya. Mungkin mereka pada makan siang kali ya. Oke, kita kasih klakson dulu. Di depan itu ada rombongan truk tangki sepertinya guys ya. Ini ada bis Lorena ya. Mesinnya Scania cuy, mantap cuy. Waduh, ini susah ini cari jalannya cuy ya. Coba kita pepet kiri dulu guys, pelan-pelan. Oke, dikasih jalan. Masuk guys, kita klakson-klakson. Di depan ada truk trailer guys. Oke, kita langsung aja masuk ke kanan. Oke, dikasih jalan. Oke, aman cuy. Di depan ada rombongan dua tangki guys ya. Dua tangki ya. Oke, kita ambil kanan. Dan cuacanya hujan cuy. Kita hujan, alhamdulillah dapat berkah hujan cuy ya. Mantap ya. Oke, kita nyalakan wiper dulu. Oke, ini cuacanya udah mulai hujan cuy, mulai dingin. Dan biasanya itu memang sore itu rawan hujan cuy ya. Jadi ini jam setengah tiga ya, jam 3 kurang seperempat ya, sebentar lagi dan ini sudah mulai hujan. Jadi buat teman-teman semuanya, enaknya kita akan konten apa lagi? Jangan lupa komentar di bawah dan jangan lupa like video ini ya guys ya. Terima kasih sudah menonton dan see you the next time. Thanks for your watching.